Pemimpin bukanlah director, manager atau CEO syarikat semata-mata. Pemimpin adalah mereka yang ada ownership dan tanggungjawab untuk menjaga mereka yang di bawah. Mari dengarkan kisah Johnny Bravo aka Mat Drolley. Assalamualaikum. Join saya di Telegram dan YouTube ustazzul.id. Mat Drolley atau gelarannya Johnny Bravo sedang berlegar atas udara menggunakan air Warthog dan wingman terbang di sebelah kanannya. Dia merasakan ada benda tak kena dengan tentera yang sedang bergerak di darat. Ini kerana dia dengar suara mereka di radio menyebut troop in contact. Kod itu menunjukkan tentera sedang menghadapi masalah dalam peperangan. Drolley tidak diarahkan untuk menyelamatkan tentera di bawah, tapi dia tak boleh biarkan begitu saja. Pada tahun 2002, pesawat tidak memiliki peralatan canggih seperti hari ini. Drolley hanya terbang dalam keadaan cuaca yang sangat buruk dan tidak tahu apa kondisi yang sedang dihadapi di bawah. Sekali jika dia keluar dari lindungan awan, dia akan menghadapi risiko melanggar bukit dan jatuh ke darat. Kalau ikut logik seorang pilot, dia kena berpatah balik untuk buat strategi yang lebih jelas kerana kondisinya dalam bahaya. Tapi Drolley tak boleh membuang masa demi menyelamatkan rakan-rakan di bawah yang sedang dalam bahaya. Apa yang dibuat, dia hanya fokus pada instingnya sahaja dan menggunakan cara manual untuk kontrol pesawat bagi mengenal pasti arah musuh. Tolonglah bagi hari ini kena, kata Drolley dengan kuat. Dia terus menembak ke arah musuh. Dia buat kiraan 1-1,000, 2-1,000, 3-1,000, 4-1,000. Kiraan itu menyebabkan dia boleh anggarkan kedudukan pesawatnya supaya tidak terhempas ke gunung. Tiba-tiba, radio di bawah berbunyi, "Good hit, keep em coming." Di masa itu, Drolley pula dah habis peluru. Dia kemudian naik ke atas semula menghampiri pesawat pengiring yang bersama tadi. Kedua-dua pesawat kemudiannya terbang ke bawah semula. Kedudukan pesawat wingman hanya jarak 3 kaki saja dari sebelah Drolley. Dia memimpin wingman untuk menembak musuh. Mereka berdoa-berdoa, janganlah bertembung dengan gunung. Akibat tindakan berani itu, 22 orang tentera di darat terselamat dan tidak ada seorang pun yang mati. Kalaulah Drolley mengambil tindakan berpatah balik untuk buat plan yang lebih selamat, apa akan jadi pada 22 orang tentera tersebut? Sudah tentu, pengakhirannya juga berbeza. Drolley tidak mendapat bonus, tak ada promotion naik pangkat, tak ada liputan reality show pun dari tindakannya itu. Anugerah tertinggi yang dia perolehi adalah dapat bertemu dengan mereka yang dia selamatkan dalam peristiwa itu. Mereka tak pernah bertemu sebelum ini. Bila bertemu, mereka berpelukan macam kawan lama. Inilah contoh kepimpinan untuk kita. Mereka sentiasa utamakan orang lain walaupun terpaksa berkorban. Inilah empathy. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka utamakan orang lain walaupun diri mereka susah. Al-Hasyr ayat 9. Sepatutnya sebagai Muslim, kita mesti lebih baik dari mereka dari segi kepimpinan. Jangan biarkan mereka yang tidak Islam lebih baik dari kita. Ayuh transformasikan diri kita untuk terus kuat menjadi pemimpin yang penuh empati. Assalamualaikum.